Hi guys, dengar suara azan Isya kan? Ya, kepo banget nih air ini, air apa? This is air cucian beras yang udah dikumpulin selama berhari-hari. Dan isinya sih satu galon aqua, cuman kalau aku gendong sendiri kagak kuat guys. Jadi ini isinya komposisi air cinta. Air cinta ini adalah yang kuning-kuning adalah bengkle, dan yang hijau ini, hijau kehitam-hitaman itu daun kelor, dan yang ngambang-ngambang ini adalah bawang putih. Bisa kamu bayangkan bagaimana baunya? Dan yang agak pleket-pleket ini adalah garam. Sorry ya, tadi aku gak kasih lihat lagi video mentahnya, habis bau. Kalau kamu tahu rasanya, ini rasanya seperti air bot Istiqlal. Bau ya. Kenapa aku melakukan ini? Karena zaman aku bayi dulu, tahu kan zaman kita bayi pasti digelangin dalam pengle. Buat yang sial katanya, tetap sial. Tapi yang jelas untuk menghilangkan aura-aura negatif, pengaruh-pengaruh negatif. Ini adalah air dari Manakib. Jadi saya sih hanya mengambil dari berkahnya pembacaan Manakib sama Korikoani. Tadi kok Kodarian Naksabandia dari Pondok Pesantren Surya Laya. Ya, ini saya lakukan karena kemarin saya habis sakit tidak jelas. Saya dari dokter, tapi ya tidak ada perubahan berarti. Ya, you know lah, Indonesia apa sih yang nggak ada penyakit-penyakit non medis, paham kan? Dan saya sudah tahu pelakunya itu siapa ya. Oke, ini mandi dilakukan setelah sholat Isya, setelah azan Isya. Jadi ini tata caranya, tidak boleh pakai handi. So, mendingan kita yang pertama mandi biasa dulu, baru selanjutnya ini. Alamat saya di luar ini ya, nggak bakalan di dalam. Bau, Bo. Oke deh.